Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mok Wildan. Oke, Bang, gimana ya biar tampilan Kali Linux di virtual boxnya bisa full layarnya? Oke, jadi dia menanyakan bagaimana mengatur tampilan Kali Linux yang ada atau yang install pada virtual box sehingga layarnya itu full. Oke. Sekarang saya coba praktekkan cara mengatur tampilan layar pada Kali Linux yang ada pada virtual box. Oke, ini Kali Linux yang ada pada virtual box. Oke, sudah saya install sebelumnya. Untuk pengaturan layar sebenarnya ada pada display, ya, menu display bisa dipilih display. Nah, di sini ada resolusi. Nanti resolusinya ini disesuaikan ukurannya dengan resolusi yang ada pada komputer yang Anda gunakan, ya. Sesuaikan dengan resolusi apa? Sesuaikan dengan resolusi komputer yang Anda gunakan. Misalnya saya buat 1280x1024. Oke, kemudian apply. Maka tampilannya akan full seperti ini. Jika dicari-cari lagi, ya, disesuaikan dengan resolusi komputer atau resolusi monitor yang Anda gunakan, maka dia akan penuh. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa digeser. Kayak ini bisa digeser secara otomatis seperti ini. Dia akan menyesuaikan, ya, ukuran layar monitor, ya, ukuran tampilan layar monitor atau resolusi monitor yang kita gunakan. Oke. Dia akan menyesuaikan. Oke. Jadi seperti itu, ya, cara mengatur tampilan Kali Linux yang ada pada VirtualBox. Jadi intinya bisa di set atau disetting dari display, ya, menu display, kemudian atur resolusi dari display Kali Linux. Oke, di sini kita coba untuk Ubuntu. Nah, ini saya juga menginstal Ubuntu. Nanti Kali Linuxnya juga bisa disesuaikan. Jadi nanti Ubuntu juga ini ada pada VirtualBox. Ini bisa digeser. Kita coba geser. Tampilannya seperti itu juga, nggak ngaruh. Jadi untuk mengatur tampilan seperti ini bisa masuk melalui display. Oke, saya login dulu. Oke, masuk melalui display. Cara untuk masuk ke menunya. Oke, saya close dulu. Oke. Nanti masuk ke menu display, ya, bisa dari pengaturan di sini. Oke, nanti langsung ketikkan display. Oke, nggak ada, ya. Oke. Masuk ke setting, kemudian pilih display. Kayak ini diatur berapa ukurannya, sesuaikan dengan resolusi layar yang Anda gunakan. Saya buat misalnya 1360x768. Oke, kemudian tampilannya seperti ini.
Ini siapa tuh? Oh, punya Bu Lili tadi buat video udah selesai.